Banyak cara untuk menyenangkan sang buah hati tercinta. Berplesir mengunjungi negara-negara yang menyajikan pemandangan indah rupanya menjadi pilihan indah kala lo dan suaminya Ibrahim Justin Warner untuk sang buah hati Rose Ayana Warner. Tidak tanggung-tanggung, selain mengelilingi bagian Indonesia, Indah Kalalo juga mengajak anaknya yang baru berusia 6 bulan itu untuk keliling negara Eropa seperti Paris dan Prancis. Lebih jauh lagi mau kemana ya, ke bulan. Nggak sih, ayahnya sih pengennya sih kita ajak jalan-jalan. Ini juga dia udah dalam usia 6 bulan dia udah pergi kemana-mana. Udah ke Pulau Komodo, udah ngeliat Komodo di Flores, udah keliling-keliling Indonesia dari Malang, Lawang, Lombok Selatan, Flores, terus udah gitu udah ke Singapura, Bali, udah kemana-mana, udah ke keliling Eropa. Nanti tahun depan, tahun baru ini kita insya Allah pulang lagi ke Australia karena kan mau ngerayain tahun baru di sana. Mamanya Justin kan ngerayain Natal, terus udah gitu ya Ayana kita bawa aja pulang kampung, ketemu sama saudaranya di sana. Terus tahun depan mungkin kita ke Eropa lagi. Wisata ke luar negeri tampaknya akan jadi hobi Ayana jika bayi mungil tersebut beranjak besar nanti. Pasalnya, sang ibu dan ayah yang selalu membawa Ayana jalan-jalan ke luar negeri sedari kecil akan melekat dalam benaknya hingga dirinya beranjak besar. Indah Kalalo juga masih ingat betul momen liburan terindah bagi buah hatinya di mana Ayana beserta ayah dan ibunya bisa menyaksikan salju turun di negara Jerman. Oh, yang paling seru salju di Jerman. Pertama kali salju pertamanya Ayana. Aku kan dingin banget tuh pas di sana 1 derajat, terus aku bilang gini, "Wah, seru nih kalau besok salju." Aku bilang gitu. Jadi salju pertama, dan aku udah 5 tahun enggak pernah lihat salju gitu. Udah lama enggak ke Eropa kan. Jadi pas ngelihat pas bangun-bangun tidur, salju beneran. Kayak hujan awalnya totonya numpuk jadi salju. Terus Ayana kita bawa keluar gitu, dia gini, bingung-bingung, apa ini? Terus hidungnya merah kayak Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Hidungnya merah kedinginan gitu, mulutnya manyun aja. Kedinginan, ya udah seru sih. Pas di Jerman, pas di Paris cuma hujan terus. Tapi kalau menurut aku sih malah jadi romantis. Aku sama suami pakai payung Ayana di tengah-tengah. Seru sih.